Ada seorang nama Abu Bakar Al-Misk. Abu Bakar Al-Misk. Misk ni minyak wangi. Seorang ulama soleh, hafizahullah, rahimahullah, meninggal dalam kitab ada sebut kisah dia. Tentang bayang satu hari dia pergi berjalan-jalan, biasa ulama lah berjalan. Tiba-tiba ada seorang perempuan panggil. Tu yang takut tu. Jalan-jalan rupanya dalam rumah orang perempuan tu ada spider, ada laba-laba, dia takut. Maka ulama tadi masuk. Masuk-masuk lalu rupanya tak ada pun. Rupanya kawan tu berkenal dengan dia. Kok dia penceramah popular lah kot. Ha, tu jangan main-main tu kan. Takut tu. Orang berkenal kat dia kan, dia pergi kunci pintu. Kisah tu ada. Dia kunci pintu dia, kata kalau engkau menjerit, kalau engkau tak nak buat jahat dengan aku, aku menjerit, semua orang akan keliling rumah ni. Jadi engkau senyap. Lepas tu kata, kau, macam mana saya nak keluar, engkau berzina dengan aku. Kita apa macam? Apa macam iman kita? Macam? Eh, jangan laki ya, perempuan pun sama. Eh, jangan kata ni, perempuan jumpa laki kacak sikit. Ha, macam? Tak tahu, tu tanya masing-masing lah. Kan? Tutup pintu kunci. Kata kau tak boleh keluar kat rumah ni. Kalau kau keluar aku menjerit, orang semua akan datang, lagi teruk kau kena fitnah. Kata ni kisah betul. Bukan saya reka-reka. Abu Bakar Al-Misk nama dia. Itu syarat kau kena berzina dengan aku. Pasal aku minat kat kau lama dah. Kau syarah sana, syarah sini, syarah sana, syarah sini. Kenal pula. Bicara nak lepas nafsu buat macam tu gugur. Tu nak buat macam mana, nak jerit tak boleh. Ha, kalau kita tu sallallahu alaihi bisawab lah. Tahu tu jangan cakap lebih-lebih. Kan? Lepas tu dia kata tak apa, kata kalau boleh tak apalah macam tu. Tapi kau bersihkanlah diri kau dulu. Mungkin dia bersih. Saya tak ingat sama ada dia suruh perempuan tu bersihkan diri dia ataupun dia yang masuk tandas. Ada dua riwayat. Saya ingat dia masuk tandas. Dia kata tak apa, saya nak bersihkan diri saya dulu. Maka dia pun masuk tandas. Dia pergi berak, dia ambil taipi, dia lumur satu badan. Wah, oh, tu takwa tu kan. Lumur daripada kaki sampai hujung rambut. Lepas tu pergi kat perempuan tu. Ha, jom lah. Jom apa? Busuk. Busuk, perempuan tu buka pintu dah. Keluarlah kau. Tak jadi nak buat projek. Kalau kita apa macam? Mak tanya iman sendiri lah, tak tahu lah. Sobat pun tak kena. Kan? Lepas tu, kenapa orang gelarkan dia tu minyak wangi? Al-Misk tu satu minyak wangi. Ketika mana dia keluar tu, walaupun dalam keadaan dia penuh dengan tahi, tapi bila dia lalu satu tempat, wangi. Sampailah ke wangi dia tu sampai dia wafat. Sebab apa Tuhan wangikan dia? Sebab dia mengelak daripada berzina. Sebab dia takut ke Tuhan, elak pada zina. Kalau macam tu lah iman kita. Tadi tak ada siapa tengok. Lepas tu Sayyidina Ali kata, antara takwa yang paling tinggi, ketika mana kamu bersendirian, tak ada siapa tengok. Walaupun ada apa orang kata, ada benda free depan mata, tapi iman dengan Tuhan tu. Itu tak buka lagi kisah-kisah ulama yang mati apa, mati kapir. Ada sebab perempuan. Kan tak ada tu kan. Lagilah buka, besok akan datang buka. Weh, banyak tuan. Tok lebay masjid lagi. Tukang bilai mati kapi ada. Tukang waiz mati kapi ada. Weh, jangan rasa sedap duduk depan ni. Weh, lepas tu Allah Ta'ala sebut kabura maqatan inda Allah kan. Benda yang paling Allah Ta'ala benci, antakula mana taf'alun. Kau cakap ni tak buat. Tak buat kan. Takut tu.